Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Ya terima kasih ya, lebih semangat daripada kau satu tadi ya. Ya e, bersyukur di dalam anugerah Tuhan kita bisa berjumpa. Saya penginjil Ronald dari GKI Sulsel Jemaat Makassar, berterima kasih kepada segenap majelis dan juga e, hamba Tuhan yang sudah memberikan kesempatan sama-sama berbagi firman pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema yaitu dialog Injil. Mari Bapak Ibu kita uh, bersama-sama membuka Alkitab kita yang ada di dalam uh, 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 17. Yang saya tampilkan di depan uh, versi terjemahan baru 2. Bapak Ibu ya. Uh, kita baca sama-sama. Saya akan baca di ayat 13, Bapak Ibu boleh baca ayat 14 kita bergantian ya Bapak Ibu ya dan ayat yang terakhir 17 kita baca sama-sama ya Lagi pula siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan Siap sedialah kepada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Sama-sama kita baca, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berpuasa. Terima kasih, Bapak Ibu. Webisode Bapak hari ini, uh, kalau kita baca di dalam Alkitab kita, kita akan melihat bahwa Lai memberi judul pada perikop yang kita bacakan adalah menderita dengan sabar. Apa korelasinya dengan tema kita dialog Injil? Saya menduga, Bapak Ibu, bahwa yang diasumsikan adalah dialog Injil itu tidak hanya berbicara atau terbatas di dalam ranah formal akademik saja Diskusi formal akademik saja Atau forum-forum diskusi keagamaan saja Tapi dialog Injil itu juga terjadi melalui cara hidup kita Di dalam keseharian kita Terutama di dalam konteks penderitaan At least ini adalah uh, konteks di dalam surat 1 Petrus Yang kita bacakan sama-sama Di dalam keadaan penderitaan Nah bagaimana kita menghidupi cara Hidup yang menggambarkan seperti dialog Injil di dalam kehidupan kita. Setidaknya, kalau kita baca dan kita pelajari sama-sama, Bapak Ibu, ada tiga hal yang saya ingin sampaikan, yaitu dengan yang pertama berbuat baik di tengah penderitaan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada ayat ini dikatakan lagi pula, "Siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik?" Jadi, Bapak Ibu, saudara Petrus di bagian ini ya memberikan kita sebuah prinsip umum dan saya rasa ini prinsip yang bisa kita terima sama-sama bahkan orang yang di luar kekristenan pun bisa menerima sama-sama bahwa kalau kita rajin berbuat baik biasanya ya ini biasanya bahwa orang-orang tidak akan berbuat jahat kepada kita. Ya memang sih Saudara ya kalau kita lihat dalam sepanjang sejarah kekristenan bahwa ada masa-masa di mana orang-orang Kristen juga Berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tidak aman, mereka harus mengalami penganiayaan yang begitu berat karena iman mereka bahkan tidak sedikit juga yang harus uh, kehilangan nyawanya, saudara. Ya. Tapi, saudara, pada umumnya Petrus mau ngomong kayak gitu: orang-orang Kristen yang rajin berbuat baik secara normal seharusnya tidak mengalami yang namanya kejahatan atau dijahatin, atau yang disebut sebagai penganiayaan. Pada umumnya, orang yang ramah, orang yang baik, orang yang sopan, orang yang tidak mencuri, orang yang e, tidak berbuat curang di dalam bisnisnya, orang yang bertanggung jawab ketika diberikan tugas, orang yang mematuhi perintah-perintah yang sudah disepakati, maka seakan-akan Petrus mau bilang, "Masa sih kalau kamu hidup dengan cara seperti itu, kamu dijahatin?" Ya, seakan-akan Petrus mau ngomong kayak begitu, tapi... Ini Petrus akan akan mau tahu cara pikir-pikir kita yang suka berargumentasi. Tapi kan gini-gini gini begitu ya. Maka Petrus cepat-cepat tulis ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-14 dia berkata, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, berbahagialah kamu." Ya, sebab itu janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar. Di sini Petrus mau bilang Walaupun memang pada umumnya seharusnya kita tidak akan menderita kalau kita berbuat baik, tapi kadang-kadang juga ya ada hal ada kalanya ada masanya kadang kita harus menghadapi, mengalami penderitaan, penganiayaan padahal kita sudah berbuat baik. Kenapa? Karena standar kebenaran Kristus yang kita adaptasikan dalam hidup kita itu tidak mudah diterima oleh dunia ini. Beberapa beberapa bulan yang lalu Uh, saya ketemu dengan teman saya dulu satu kampus di SST saat, kemudian kami uh, janjian ketemu di uh, bandara Makassar, kemudian kami mau pergi ke Jakarta terus lanjut ke Sukabumi, ya, ini panjang sekali perjalanannya, begitu ya, karena ada nikahan, nikahan teman, ada teman mau nikah di Sukabumi, terus kami janjian, begitu ya, dia dari uh, sebuah kota di daerah uh, Sulawesi Utara, kemudian harus transit dulu ke uh, Makassar, kemudian saya bilang, ayo kita ketemu di Makassar kalau bisa satu pesawat begitu, kita sama-sama ke Jakarta, terus sama-sama naik bus nanti ke Sukabumi begitu ya. Dan benar saja ketemu, singkat cerita, sampai di Jakarta kami naik bus. Nah, dalam naik bus itu sampai menuju ke Sukabumi itu perjalanan yang panjang. Dan karena sudah lama tidak ketemu, kami cerita banyak hal, dan sebagaimana e, halnya seperti biasanya hamba-hamba Tuhan yang e, lakukan kalau ketemu teman lama, itu biasanya basa-basi begitu ya, terus pertanyaan yang biasa muncul adalah, bro gimana pelayananmu gitu ya ini pertanyaan template saja begitu ya, biasanya kan dipikirnya ya baik bro ya sudah selesai ternyata ceritanya panjang begitu saudara ya. dan dia cerita panjang bahwa dibilang susah bro ya di daerah tempat saya melayani itu sulit sekali buat kita yang kaum minoritas begitu ya. Kalau kamu mau tetap teguh di dalam imanmu sebagai orang Kristen, maka kamu harus siap menerima perlakuan yang tidak mengenakan. Kenapa? Karena harus tidak sedikit yang didiskriminasi, tidak sedikit yang susah sekali cari pekerjaan yang layak, dan susah untuk dipromosikan naik jabatan. Dan dampaknya apa? Dampaknya ke ekonomi, karena susah dapat pekerjaan yang layak, yang baik, dan sebagainya. Dampaknya ke ekonomi, maka... Salah satu tantangan terbesar di daerah situ adalah anak-anak mudanya waktu sudah beranjak dewasa sudah mulai kerja begitu banyak yang pindah agama ya banyak yang log out begitu ya ganti server begitu ketemu uh, apa uh, di sebuah kepekerjaan mau promosikan nggak bisa karena Kristen maka sudahlah cincailah begitu ya. Pindah agama begitu ya, atau biasanya kalau anak-anak pemudanya ya lagi bucin-bucin begitu ya. Aku cinta dia beda agama begitu, ya. tidak apa-apa begitu ya. E, cinta kita satu, Tuhan kita berbeda begitu ya. It's okay ya, jalanin saja dulu prinsipnya kayak begitu. Maka sudah jalan, nggak bisa mentok. Sudahlah, pindah agama, sudah terlanjur bucin. Wah, cinta itu luar biasa. Ada, I min. Mean? Yeah yang bilang amin itu tolong ditandain ya. <tuh> ya, jadi Bapak Ibu Saudara, jadi fenomenanya seperti itu. Ada yang pindah agama entah karena pekerjaan atau kena pasangan hidup atau apapun itu. Yang jelas susah sekali untuk kita uh, dia cerita bahwa untuk orang Kristen itu bertahan di sebagai uh, dengan imannya sebagai orang Kristen di tempat itu. Tapi Saudara, saya rasa ini bukan hanya berbicara tentang agama tok beda agama begitu ya. atau bukan hanya terjadi kepada beberapa orang di dalam usia tertentu saja oh orang dewasa saja yang ngalamin itu enggak sudah saya rasa ini bukan sebuah rahasia lagi bahwa di beberapa daerah di Indonesia kita bisa menemukan banyak diskriminasi terjadi pelajar-pelajar Kristen beberapa harus mengalami diskriminasi ya harus dipukuli dianiaya begitu dibully karena misalkan tidak mau kasih contekan begitu ya tidak mau ikut style komunitasnya dan sebagainya. Pekerja-pekerja Kristen ya tidak sedikit yang harus mengalami ejekan, tekanan, bahkan mungkin ancaman mungkin kita nggak tahu karena tidak mau ikut bohong gitu ya, main dikit-dikit di belakang dan sebagainya. Sudah ada kalanya hal itu penderitaan itu akan terjadi dalam hidup kita dan Petrus mau bilang begini, kalaupun kalaupun kamu harus ngalamin itu, Kalaupun kamu harus menderita karena kebenaran, menderita karena kamu berbuat yang benar, maka berbahagialah. Kemungkinan Petrus ngomong kayak begini, dia kutip perkataannya Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus lagi khotbah di bukit, ya. Kalau Bapak Ibu ingat di dalam Matius 5 ayat 10 sampai 11, di sana Tuhan Yesus pernah mengajar dan berkata bahwa berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu mulai berpikir begitu. Ah, berbahagialah. Berbahagia karena menderita. Tunggu dulu nih ini ya, agak lain ini ya. Saya rasa tidak ada di antara kita yang mau hidup menderita, Saudara. Ada yang mau hidup menderita sini? Ada? Boleh angkat tangan kita? Enggak ada? Senggol coba samping kiri kanannya, mau nggak? Nggak ada ya? Tadi pagi saya coba tanya di ibadah satu gitu ya. Coba deh, biasanya kan kalau ditanya ke hamba Tuhan agar rohani jawabannya gitu ya. Saya coba tanya di uh, ibadah pagi. Uh, Pak Nabas bersedia hidup menderita? Dia cuma senyum gitu, saya tahu artinya. Saya cukup mengenal beliau gitu ya. Terus saya bilang, kalaupun dia jawab, saya bersedia. Ya, belum tentu istrinya bersedia gitu. Ada istrinya semuanya? Nggak ada ya? Gitu ya. Untung nggak ikut ya. <laughs> Jadi, kalaupun dia bilang saya bersedia, di rumah mungkin berantem. Kenapa ngomong bersedia begitu ya? Karena saya rasa tidak ada orang yang pengen hidup menderita. Kita diajarkan supaya kita hidup enak, jauh dari penderitaan, begitu ya. Karena itulah definisi bahagia menurut dunia dan yang kita adaptasi selama ini, saudara. Apalagi dikatakan menderita karena berbuat yang benar, disuruh berbahagia. Mungkin kita berkata, apakah genre hidupku sebercanda itu, begitu ya? Terus kemudian, anak-anak pemuda, anak remaja, kemudian tulis status di IG. Begitu ya, aku nggak bisa yurah gitu ya. Aku nggak bisa pura-pura bahagia, gitu ya, mulai galau dan sebagainya. Tapi saudara, kenapa sih Tuhan suruh kita berbahagia di tengah penderitaan kita? Ini penting, saudara, karena kalau kita yang disebut sebagai murid Kristus ini tidak pernah mengalami yang namanya kesulitan demi kebenaran di tengah dunia yang berdosa ini, maka kemungkinan... Kebenaran yang kita yakini itu tidak pernah kita tunjukkan dalam hidup kita. Dan kalau kebenaran yang kita katakan itu kebenaran yang kita bilang saya percaya dan saya hidupi itu tidak nampak dalam kehidupan kita di dalam kesulitan hidup kita, maka pertanyaannya adalah apakah kita bisa disebut sebagai orang-orang yang disebut sebagai warga kerajaan Allah. Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata begini. Emangnya kebenaran itu tidak bisa dinyatakan dalam keadaan yang baik, yang nyaman, tanpa tekanan, kesulitan, begitu ya. Belum lagi saudara mungkin ada yang punya moto hidup begini Lebih baik menderita dan menangis di hotel bintang 5 Daripada menderita menangis di gubuk kecil sesak dan bocor lagi begitu ya Lebih baik saya menderita di hotel begitu ya Aku gak apa-apa begitu ya Saudara bisa gak sih kebenaran itu dinyatakan dalam keadaan yang baik? Bisa? Bisa, tapi Tapi mati begitu ya Tapi apa? Bisa Tapi saudara saya mau katakan gini, Bukankah hampir semua orang juga bisa hidup di dalam kebenaran mereka masing-masing? Kalau di dalam keadaan yang baik-baik saja, hampir semua orang bisa bilang begini: Haleluya, puji Tuhan. Begitu ya, biasanya kalau di gereja-gereja ditanya, "Apa kabar? Luar biasa." Tuhan itu baik. Sudah hampir semua orang bisa berkata begitu. Kalau proyeknya lagi lancar, begitu ya, apa yang dikerjakan semua lancar, begitu. Hampir semua orang bisa mengaku, wah, oh, saya cinta Tuhan, hidupku hanya buat Tuhan. Kalau dia lagi bucin-bucinnya sama pacarnya, gitu ya, kuliahnya lagi lancar, kerjanya lagi baik, lagi dikasih uang bul bulanan sama orang tua, gitu ya, puji Tuhan, saya sayang Tuhan. Tapi sudah sebaliknya, saat Bapak Saudara dan saya hidup benar. Tapi kita harus mengalami kesulitan, penuh tekanan dan penderitaan itu nggak mudah. Tapi saya mau katakan, sebenarnya di momen itu Tuhan sedang pakai untuk mengekspos keadaan hati kita yang paling dalam yang sesungguhnya itu. Apakah benar selama ini kita bilang, oh saya mau hidup benar buat Tuhan, saya percaya kepada Tuhan, saya taat kepada Tuhan. Apakah kita lakukan itu karena saya karena kita benar-benar mencintai Tuhan, apapun yang terjadi, ataukah cinta kita itu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Begitu ya? Ya, saya cinta Tuhan, saya akan layani Tuhan, asalkan ya Tuhan. Ingat, saya lah ya. lah, ingat saya gitu ya. Saya lo rajin pelayanan begitu ya. Saya rajin memberi ya. Tuhan, ingat saya lah kalau orang lain yang malas ke gereja itu. Tuhan kasih penderitaan, oke lah. Tapi kalau saya masa tuhan lupa ya, saya loh sering ke gereja dan sebagainya. Jadi kita punya iman itu, iman yang trans transaksional. Gitu, saudara. Waktu kita tetap setia, kita berbuat baik meskipun kita mengalami ketidakadilan, maka sesungguhnya. Bukan hanya hati kita sedang dibentuk oleh Tuhan, tetapi juga di saat yang bersamaan kita sedang mempromosikan tentang Kerajaan Allah. Makanya, Tertulianus pernah berkata bahwa "the blood of the martyrs is the seed of the church." Darah para martir itu adalah benih atau cikal bakal munculnya sebuah gereja. Artinya, apa penderitaan yang kita alami, kesesakan yang kita alami, tidak pernah sia-sia. Itu justru menarik mata dunia untuk melihat. Kepada siapa hati kita ini kita persembahkan? Siapa Tuhan yang kita yakini? Siapa Tuhan yang kita sembah itu? Maka kita masuk yang kedua, bagaimana kita melakukan dialog Injil itu dalam kehidupan kita? Kalau kita pertama kita berbuat baik di tengah penderitaan, maka yang kedua adalah kita berpegang pada pengharapan yang sejati. Makanya saudara kalau kita baca di ayat 14b di sana dikatakan, sebab itu janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar. Kenapa Petrus bisa berkata jangan takut begitu ya? So, saya rasa ketakutan, kegentaran karena di depan kita ada bahaya, ada celaka, ada penganiayaan itu normal. Bukankah kita kalau kita takut kepada orang-orang yang bisa mencelakakan kita lewat fitnahnya, lewat omongannya, lewat permainan kuasanya maka normal saja kok kita takut dan kita khawatir. Kenapa Petrus berkata jangan takut? Bagaimana cara yang nggak takut dalam kondisi yang seperti itu? Nah Petrus itu memberikan kita satu cara, dan saya rasa ini satu-satunya cara supaya kita tidak dipenuhi di dalam kekhawatiran dan kegentaran, meskipun kita sedang menghadapi penderitaan, yaitu dalam ayat 15a: "Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan." Saudara, di dalam bahasa aslinya bisa diterjemahkan: "Hormatilah Kristus sebagai Tuhan." Dalam artian yang lain, mungkin kita bisa katakan. Tempatkanlah Kristus di tempat yang tepat di dalam hatimu sebagai satu-satunya Tuhan. Hormati dia lebih daripada yang lain, kasihi dia lebih daripada yang lain, jadikan dia sebagai pusat dari segala kehidupan kita yang memerintah kehidupan kita. Soalnya biasanya kalau ditanya e, pertanyaan umum begitu ya, apa prioritas kehidupanmu? Mungkin kita bisa kasih top 5 ya yang paling tertinggi lima prioritas utama dalam hidup saya, gitu ya. Biasanya kalau ditanya itu beragam jawabannya, ya tergantung ditanya ke siapa. Tapi biasanya kalau ditanya kepada hamba Tuhan, begitu ya, uh, biasanya sih ya coba Yosua coba ya, uh, apa prioritas hidupmu nomor satu, gitu ya. Apa? ragu jawab ya, <laughs> tolong dituntun anaknya. <laughs> biasanya kalau hamba Tuhan, biasanya apa ditanya di waktu lagi ibadah ya, apa prioritas hidupmu? Apa sama-sama katakan, "Apa tuh, Tuhan ya? Haleluya, begitu ya? Apalagi kalau ditanya di dalam gereja, apalagi hamba Tuhan nih, ada nanti kalau Jumat dengar, "Saya bilang, keluarga kan gak enak ya, masa keluarga nomor satu ya?" Jadi jawab aja, "Tuhan, begitu ya?" Terus, kalau aktivis-aktivis yang lain, gitu ya, yang rajin ke gereja ditanya, "Nomor dua, apa biasanya kita bilang?" keluarga begitu ya keluarga adalah gereja yang pertama yang saya hadapi dan saya layani Woy, jawabannya rohani sekali begitu ya yang ketiga biasanya pekerjaan begitu ya ya kita harus bekerja berkarya buat Tuhan Woy, jawabannya rohani sekali cocok masuk STT ya nah yang ketiga sudah yang keempat biasanya beragam tuh ada yang bilang Oi, hobi begitu ya yang kelima mungkin healing dan sebagainya dan sebagainya sudah saya nggak bilang itu salah, tapi yang saya mau katakan, kalau kita tidak hati-hati, maka kita bisa menjadikan Kristus sebagai salah satu prioritas saja, salah satu saja. Enggak heran, saudara, mungkin kita pernah ngalamin atau kita menemukan orang-orang yang di saat bisnisnya terancam, maka dia akan berpikir gini: "Wah, ini sudahlah ngurusin kerja dulu, lah." minggu depan kan masih ada gereja gereja nggak pernah libur begitu ya minggu depan lah saya datang gereja lah doa sama Tuhan gitu ya atau kalau lagi kepepet sekali begitu ya ada cuan di depan ada pekerjaan proyek ada cuan tapi harus bohong, -bohong sedikit cincai ya penginjil nabas bilang Tuhan itu maha pengampun begitu ya sudahlah Tuhan tahu apalagi kalau minggu depan saya datang gereja saya bawa perpuluhan dan ucapan syukur pasti Tuhan ampuni Amin Haleluya tidak ada jawab ya Kemudian kita berpikir, udahlah ya masa sih Tuhan tidak ampuni ya satu kali saja begitu ya. Maka saudara, makanya saya bilang saudara kalau kita tidak hati-hati saudara, maka kita jadikan Tuhan sebagai salah satu prioritas saja. Ketika ada bagian dari prioritas yang lain yang terancam, maka mungkin kita bisa tol, bisa tukar posisinya Tuhan sementara begitu ya. Terus kita bilang ini kan lagi lagi urgent Tuhan ngerti lah begitu ya. Nah saudara, makanya saya lebih suka dengan penggambaran bahwa ketika kita bilang Kristus itu adalah Tuhan dan satu-satunya Tuhan, maka dia seperti dus atau kontainer yang besar dalam hidup kita, di mana di dalam Kristus ada keluarga kita, di dalam Kristus ada pekerjaan kita, di dalam Kristus ada studi kita, di dalam Kristus seluruh kehidupan kita ada di sana. Sehingga waktu saudara sedang melayani keluarga saudara, saudara tahu, saudara melayani itu demi Kristus. Waktu saudara berkarya di tempat pekerjaan, saudara tahu, saudara sedang berkarya itu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan menjadi saksi di tengah keluarga. Di tengah pekerjaan, waktu saudara dimanapun, saudara berada, saudara bergaul, saudara berinteraksi dengan orang, saudara tahu, saudara lakukan itu untuk kemuliaan Kristus. Maka, saudara Petrus berkata, "Jadikan Tuhan kuduskan Tuhan sebagai kuduskan Kristus sebagai Tuhan, jadikan Dia satu-satunya Tuhan dalam kehidupan." Kita, dan sudah. Kalau kita di dalam anugerah Tuhan memahami ini dan menghidupi ini, sudah seharusnya kita tidak perlu dikuasai oleh perasaan takut. Apabila kita menghadapi penderitaan, kita tidak perlu merasa gentar saat kita melakukan kebenaran, padahal kita mendapat penolakan dan ketidakadilan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kehidupan kita dipimpin oleh satu Tuhan, yaitu Kristus. Dia berdaulat, dia yang menentukan kehidupan kita dan kehidupan kita aman di dalam Kristus. Dan tidak hanya itu, Petrus juga berkata, "Gini, Kristus itu bukan hanya Tuhanmu, loh, tapi Kristus itu juga memberikan kita pengharapan." Makanya, di dalam ayat yang ke-15, di sana dikatakan, "Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang apa pengharapan yang ada padamu." Saudara kita perlu tahu penerima surat dari satu Petrus ini adalah orang-orang Kristen yang ada di perantauan. Mereka tersebar di banyak daerah dan mereka karena imannya, karena kebenaran itu, mereka harus menerima diskriminasi, mereka difitnah, tekanan yang bertubi-tubi, ancaman, bahaya, penganiayaan, itu tidak luput dari kehidupan mereka. Dan kalau mereka hanya fokus kepada penderitaan, pergumulan yang ada di depan mata mereka, yang ada pada saat itu, maka saya bisa katakan mereka pasti akan kehilangan semangat dan sukacita mereka. Tapi apa yang mereka lakukan di tengah penderitaan itu, yaitu mereka memfokuskan iman mereka kepada satu pengharapan yang dikatakan di sini, yang ada padamu. Satu pengharapan yang sudah pasti dan ada di tangan mereka itu. Apa pengharapan itu? Kalau kita baca di pasal 1 ayat 21, di sana tertuliskan, melalui dialah ya kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia yaitu Yesus dari antara orang mati dan memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah jadi pengharapan yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus yang mati tetapi telah dibangkitkan oleh Bapa dan tidak ada satupun kuasa yang dapat melawan dia dan bahwa saat ini Bapa memuliakan anak di surga dan Yesus itulah satu-satunya Pengharapan kita karena dia menjamin kehidupan kita, kelak setelah kehidupan kita dalam dunia ini. Maka orang-orang pada saat itu punya pengharapan bahwa meskipun mereka hidup di dalam penderitaan ini, itu hanya sementara dan ada kehidupan yang indah bersama dan Kristus kelak yang sudah ada di tangan mereka ketika mereka percaya dan menerima Injil itu. Maka mereka bisa bertahan di tengah penderitaan itu. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa melakukan dialog Injil itu dalam kehidupan kita? yaitu membela dengan hati yang tulus. Saudara tidak heran, Saudara Paulus itu mendorong mereka, jangan fokus pada penderitaanmu, kesesakanmu, pergumulan yang kamu alami, tapi fokus pada pengharapan itu, bahkan pakai momen itu untuk jadi kesempatan bersaksi di tengah penganiayaan. Saudara kata pertanggungjawaban di sini dalam teks Yunani-nya adalah apologia yang biasanya diterjemahkan seharusnya pembelaan, jadi bukan pertanggungjawaban, tapi pembelaan. Petrus menasihati mereka, termasuk kita, supaya kita selalu siap untuk memberikan pembelaan kapanpun dan kepada siapapun. Saudara, di dalam bagian ini saya bayangkan situasi ini bisa terjadi di dalam banyak skenario, mungkin yang paling sederhana yang kita bisa pikirkan ketika ada orang-orang yang bertanya kepada kita, "Kenapa sih kamu harus terima? Uh, kenapa sih kamu harus tolak?" proyek itu kenapa sih kamu tidak lakukan saja apa yang dia minta kan simpel kamu tinggal ikuti saja begitu kan ini simpel sekali Kenapa sih karena imanmu itu kamu harus tolak sok suci orang lain juga lakukan kita harus bisa membela iman kita atau mungkin dalam keadaan yang lebih meledek begitu ya ngapain kamu ke gereja begitu tiap hari Minggu emangnya Tuhan yang kasih kamu makan memberikan pembelaan atau mungkin yang lebih mengesalkan sudah mungkin ada orang-orang tidak mengerti dengan iman Kristen lalu mengata-ngatai kita di depan orang atau depan kita langsung bahwa Kristen itu munafik tuh orang-orang fanatik ya, sombong bodoh itu masa percaya sama Tuhannya seperti ini dan sebagainya sudah Petrus minta itu kita siap sedia mempersiapkan diri kita bagaimana kita harus memberikan jawaban tapi dia mengingatkan di ayat yang ke-16 dan ke 17 haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang baik supaya mereka yang fitnah kamu tapi karena perilakumu yang baik dalam Kristus mereka sendiri menjadi malu. Dan ayat 17 berkata, lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki oleh Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Sudah saya rasa pada bagian ini kita mulai paham bahwa menghidupi dialog Injil itu adalah saat kita berbuat baik di tengah penderitaan yang ada, adalah saat kita tetap setia dan berpegang pada pengharapan Kristus itu bahwa Kristus adalah Tuhan kita satu-satunya, dia berdaulat atas hidup kita, dia menyediakan kehidupan yang kekal, yang penuh dengan kebahagiaan kelak di surga bersama dengan Bapa di surga, bahwa kita harus membela iman kita dengan hati yang tulus dan sebagainya. Sudah saya rasa kita mengerti sampai di sini. Tapi saudara pertanyaannya gini, mungkin kita bertanya begini, kenapa saya sampai harus mengalami penderitaan. Kenapa Tuhan mau supaya saya tetap bertahan, berbuat baik, menyatakan kebenaran, meskipun menderita, capek. Capek enggak saudara? Saudara berbuat baik, saudara jujur, saudara melayani dengan baik, ada orang ngomongin di belakang. Capek enggak? Saudara sudah lembur, gitu ya, sudah royal sama di tempat saudara kerja, saudara ya, tidak ada orang yang lihat saudara rapi-rapi sendiri. Saudara kerjain apa yang belum dikerjakan, saudara bertanggung jawab, saudara tidak bohong. Eh, teman kalian gosipin ke bos itu tuh, ini tuh masa dia bohong, dia curang loh, gini-gini, gini sakit gak? Sakit, saudara ya, kita melayani baik-baik di gereja, dibilang cari muka tuh, memang tuh. Padahal kita sudah luangin waktu kita dari pekerjaan, dari keluarga kita datang ke gereja, kita berpikir ketemu malaikat-malaikat, eh, ketemu malaikat jatuh begitu ya, saudara ya ngeselinnya bukan main begitu ya sampai mungkin kita bilang ini setan pun ilfil kayaknya ya. kesal sekali gitu ya serah gampang nggak kita bertahan di tengah kebenaran tapi kita disalah mengerti kita dijahatin kita difitnah gampang nggak susah tapi saudara pernah berpikir nggak kenapa sih Tuhan mau kita melewati itu jawabannya sederhana saudara karena Kristus sudah menyelamatkan kita. Sudah kalau kita baca, kita next sedikit di ayat 18-nya. Ayat 18a itu bilang kayak gini ke kita. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya apa? Ia membawa kamu kepada Allah. Jadi saudara, Kristus juga ngalamin hal yang sama. Kristus yang benar itu diperlakukan seperti orang yang salah, orang yang tidak benar. Padahal kita orang yang salah, orang yang tidak benar yang sesungguhnya ini. Tapi Kristus yang diperlakukan seperti itu supaya kita diterima oleh Allah. Saudara, kemarin ada acara malam misi saudara diadakan PGTI dan pengkhotbahnya itu memberikan sebuah cerita yang menarik dan saya rasa ini pas dengan tema kita. Saudara diceritakan bahwa pada tahun eh, 9 April 1996 sudah ya 9 April 96 di China. Suatu ketika itu ditemukan ada se seorang perempuan yang tewas mengenaskan di sebuah toilet umum di sebuah pabrik tekstil saudara ya. Nah, saudara perempuan ini diketahui telah diperkosa. Diperkosa, setelah diperkosa dengan begitu keji, apa yang dilakukan pelakunya itu, pelakunya itu cekik perempuan ini sampai perempuan ini mati. Nah, saudara dalam keadaan yang seperti itu ada seorang pria namanya Hook ya. Dia, dia itu pertama kali yang temukan ini perempuan. Dia temukan ini perempuan dia mau tolong dan dia lapor ke polisi. Tapi Saudara, alih-alih polisi itu cari pelaku sesungguhnya, polisi itu justru tangkap Hook ini. Dan dia paksa harus mengaku bahwa dialah pelakunya. Nah, Saudara karena dia ngalamin tekanan, ngalamin siksaan yang begitu berat, terpaksa dia harus ngakuin hal yang tidak dia lakukan. Maka saudara, karena polisi China pada saat itu, di tahun itu, sangat gencar sekali melakukan program anti kejahatan, dan supaya menimbulkan efek takut kepada para pelaku kejahatan yang lainnya, maka proses hukum dari Hook Jilt ini berlangsung dengan sangat cepat sekali. Ya, Dia langsung difonis hukuman mati, dan sebulan setelah itu dia dieksekusi. So, tapi ceritanya itu tidak berhenti di sana yang membuat cerita ini viral adalah setelah 18 tahun, 18 tahun lewat, pelaku sesungguhnya namanya Chow chihong mengaku bahwa dialah pembunuhnya. Dia adalah pembunuh berantai, sudah membunuh 10 orang dan salah satu di antara 10 itu adalah perempuan yang dia perkosa yang dia cekik sampai mati pada saat itu. Sudah so, bisa bayangkan, 18 tahun. Apa yang terjadi pada hukjil itu? Mati. Adil nggak? keadil. Apa yang terjadi pada pelakunya? Berkeliaran 18 tahun bisa makan enak keluar sama keluarganya jalan-jalan begitu ya bisa makan enak bisa tidur nyenyak. Kenapa seperti itu? Karena salah vonis ya karena polisinya tidak mau ambil ribet pada saat itu. Tapi saudara yang saya mau ceritakan begini, saudara tahukah saudara di dalam Alkitab ada satu pribadi yang pernah ngalamin penderitaan yang sangat besar padahal dia tidak melakukan kesalahan apapun yaitu Yesus Kristus. Saudara, Yesus itu bukan hanya dianiaya karena Dia berbuat hal yang benar. Dia mati untuk kita, orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang selalu berjalan jauh dari hadirat Tuhan, orang-orang yang selalu berpikir, "Oh, saya mampu hidup tanpa Tuhan kok?" Orang-orang yang menghujat namanya terus-menerus dengan dosa-dosa kita. Yesus Kristus mati dengan cara yang mengenaskan di kayu salib yang hina itu, tanda kutuk itu. Bukan karena salah fonis, bukan karena kekeliruan, tapi dengan penuh kesadaran dan kesengajaan. Yesus Kristus itu datang ke dalam dunia, menanggung segala penderitaan kita. Orang-orang yang tidak benar ini, saudara, makanya di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa." Karena siapa? Karena kita, orang-orang yang salah ini, orang-orang yang jahat ini. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Bahkan saudara di dalam Yesaya 53 ayat 7, di sana digambarkan bagaimana kondisi Yesus pada saat itu, dia dianiaya tetapi tidak membiarkan dirinya membuka mulutnya. Dia seperti seorang anak domba yang dibawa kepada pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Bapak saudara dan saya tidak seharusnya kita berkata, kenapa saya harus mengalami penderitaan dalam dunia ini? karena kita adalah manusia yang berdosa dan kita layak menerima itu. Tapi Saudara seharusnya setiap kita yang kita tanyakan, "Why? Kenapa? Kenapa Yesus Kristus sang Anak Allah itu rela menderita buat engkau dan saya? Why? Kenapa Yesus Kristus Allah yang maha benar itu rela menanggung segala kesalahan kita? Kenapa saya yang jahat ini, saya yang berdosa ini, saya yang bejat ini Tuhan kasihi, Tuhan cari, Tuhan selamatkan, Tuhan mati buat saya. Yohanes 16 berkata, "Karena begitu besar, karena begitu besar, tidak bisa lagi dilukiskan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal yang satu-satunya itu, mati dengan cara yang sangat tragis. Dagingnya dihancurkan, darahnya mengalir deras supaya engkau dan saya, orang-orang yang salah, orang-orang yang jahat, orang-orang yang najis, dibasuh, dibenarkan, diterima oleh bapak di surga. Saudara-saudara dan saya lihat kepada salib-salib pengingat buat kita bahwa ada satu orang benar yang pernah mati untuk orang-orang yang tidak benar seperti engkau dan saya. Dia menanggung kutu kita, dosa kita, rasa malu kita, masa lalu kita, penderitaan kita. Sudah sekarang kalau dia mengizinkan kita mengalami penderitaan, bukan karena dia jahat, tapi dia mau membentuk hati kita. Surah kalau Tuhan sudah mati buat kita, memberikan segalanya buat kita. Pertanyaannya, berlebihankah dia kalau dia menginginkan hati kita? Berlebihankah dia kalau dia mau menjadi satu-satunya yang engkau kasihi, yang engkau kagumi, yang engkau idam-idamkan? Sudah saya nggak tahu berapa lama kita menjadi Kristen yang saya mau katakan itu bukan jaminan bahkan saya sebagai hamba Tuhan pun status saya sebagai hamba Tuhan pun bukan jaminan bahwa saya sudah benar-benar mengasihi Tuhan mencintai Tuhan dan keseluruhan hidup saya Saudara Tuhan mau murnikan hati kita lewat kesulitan penderitaan bahkan hal-hal yang tidak mudah yang kita alami setiap hari supaya apa supaya kita bisa berkata di tengah penderitaan itu Tuhan cukup hanya Tuhan yang aku butuhkan dia sumber kebahagiaanku. Saudara kalau sekarang dia yang telah mati buat kita itu mau pakai hidup kita sebagai sarana dialog Injil berlebihankah itu? Saudara ada begitu banyak orang yang kita temui setiap hari, mungkin keluarga kita, mungkin sahabat kita, teman di komunitas kita, teman olahraga kita, pegawai kita yang mungkin tiap hari kita temui saat kita sapa dia penuh dengan senyuman, suka suka melucu tapi mereka tutupi luka mereka, mereka sedang berjalan menuju kepada kebinasaan dan saya mau katakan Tuhan mau pakai hidup kita. Biarkan Injil itu mengubah kita. Biarkan cara hidup kita membuat orang tertarik untuk mengenal Injil. Biarlah lewat keberadaan kita, lewat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara dan saya, bawa mereka untuk berjumpa kepada Kristus. Dunia ini butuh Kristus. Siapapun usia apapun, semua orang sedang berjalan dalam kebinasaan dunia butuh Kristus. Dunia tidak pernah, dunia tidak bisa melihat Kristus. Kristus ada di surga. Tapi dunia bisa melihat Kristus melalui kehidupan kita. Pertanyaannya, nampakkah itu dalam kehidupan kita? Sudah mari kita tundukkan kepala, kita merenungkan firman Tuhan. Sudah mari kita merenung di hadapan Tuhan. Sudah saya nggak tahu hal apa yang Tuhan bicarakan dalam hatimu pagi ini. Mungkin ada di antara kita yang masih ragu kepada Kristus. Mungkin kita belum benar-benar percaya kepada Kristus. Saudara, biarlah kebenaran ini menyentuh hatimu, bukan hanya menyentuh hati kita, tapi membuka pikiran kita bahwa hanya Kristus yang bisa menyelamatkan hidupmu. Saudara, buka hatimu, percaya kepadanya. Saudara, mungkin ada di antara kita yang memiliki masa lalu yang kelam. Kita punya luka yang membekas sampai hari ini. Engkau pernah dijahati engkau pernah dipermalukan, mungkin kau pernah difitnah di depan orang, mungkin kau pernah dipermalukan, kau mungkin pernah dilukai, dilecehkan. Saudara saya mau katakan, semua itu tidak pernah terjadi di luar pengetahuan Tuhan. Saudara tahu ayat 12 sebelum masuk ke perikop yang kita bacakan, Petrus berkata, "Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Saudara tidak ada satupun peristiwa tragedi kelam yang terjadi di luar pengetahuan Tuhan. Saudara mari kita buka hati kita. Biarlah Tuhan pulihkan hati kita. Biar Tuhan membentuk ulang hati kita. Surah Mazmur 51 ayat 19 berkata, Korban sembelihan kepada Allah, ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah sudah terima kebenaran ini. Bagi kita, saudara, mungkin ada di antara kita yang selama ini hidup sembarangan. Kita tidak terlalu peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Yang kita pikirkan hanya diri kita, kepentingan kita, kepuasan kita, kebahagiaan kita. Kita tidak peduli kalau omongan kita menyakiti orang lain. Kita tidak peduli kalau perilaku kita begitu keras menyakiti hati orang lain. Kita tidak jadi teladan di keluarga kita. Kita tidak menjaga integritas kita dalam pekerjaan. Saudara, mari kita bertobat. Saya tidak hanya katakan kepada bapak ibu, tapi saya katakan juga kepada diri saya, hati kita begitu rentan melupakan kasih Tuhan. Saudara, Tuhan mau pakai hidupmu, jadikan sarana dialog injil bagi mereka, bahwa mereka melihat keindahan Kristus. Saudara, mari saya berikan waktu beberapa waktu ke depan, saudara bisa berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, mata kami terbatas melihat keindahan-Mu. Logika berpikir kami terbatas untuk melihat rancangan-Mu. Iman kami kecil dan lemah, untuk tetap setia di tengah penderitaan dan pergumulan kami. Kami mohon anugerah Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, kalau di tengah kelemahan kami Engkau menemukan kami, tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Matamu tertuju pada setiap kami, melihat setiap tetesan air mata kami. Telingamu engkau sendengkan bagi kami mendengar setiap isakan tangisan kami. Mungkin tidak ada orang yang mengerti kondisi kami. Bahkan orang-orang terdekat kami, suami kami, istri kami, keluarga kami mungkin tidak tahu apa yang kami pendam, apa yang kami simpan perasaan kami saat ini. Tapi kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan mengasihi kami. Tuhan mau menanggung setiap dosa kesalahan kami, padahal kami adalah orang-orang yang salah, orang-orang yang jahat di hadapan Tuhan, yang seringkali tidak setia kepada Tuhan. Tuhan biarlah Injilmu membentuk ulang hati kami, teguhkan iman kami, kami boleh terus berjalan di dalam anugerah Tuhan, melihat Tuhan itu hadir dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang kami alami, oleh anugerah dan topangan kasih Tuhan, Engkau memampukan kami berdiri teguh bukan karena kekuatan kami tetapi karena anugerah Tuhan. Memampukan kami untuk melihat pengharapan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan itu buat kami. Mampukan kami untuk berdiri teguh menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang sudah bias dengan kebenaran ini. Mampukan kami berdiri teguh menjadi Injil yang terbuka yang bukan hanya dilihat oleh orang tetapi dicicipi oleh orang-orang di sekitar kami, pakai kami yang lemah yang terbatas ini, kehidupan kami yang tidak luput dari dosa ini, kehidupan kami yang sementara ini, kami persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, pakai hidup kami menjadi sarana dialog Injil bagi orang-orang di sekitar kami, memperkenalkan Kristus buat orang-orang di sekitar kami. Kalau hidup kami tidak luput dari dosa, kami seringkali menjadi batu sandungan buat orang lain, kami bertobat. Tuhan, pulihkan kami. Tuhan, mampukan kami menjadi saksimu di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya kalau kami ada di tengah keluarga kami. Teman-teman kami, tempat kami bekerja, orang-orang terdekat kami bukan sebuah kebetulan. Tuhan, pakai kami, membawa orang-orang yang tidak mengenal Injil itu, boleh berjumpa dengan Kristus, melihat keindahan Injil itu yang sudah kami alami, yang sudah kami rasakan. Mampukan kami, Tuhan. Kami berdoa, materaikan firman Tuhan ini, teguhkan dalam hati kami, mampukan kami untuk menghidupinya dalam kehidupan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohonkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.